Kolam ya. Lanjut. Ini kemarin hasil penyeritan di sini kolam lele ini kan bibitan ya. Kemarin itu saya serit 3 kilo yang besar-besar, yang sekitar ukur 10 ya. Nah, itu saya masukkan sini. 3 kilo itu kalau per kilonya isi 150 ya, sekitar 450 ekor yang ada di sini. Kita masukkan satu tong ini. Enggak kelihatan. Nah, ini yang remaja dan sudah ada yang beberapa yang bisa dipanen. Ini alhamdulillah kondisinya. Ya, kita lihat sebentar dengan memancing dikasih pakan dikit aja ya. Hari Jumat lor, tanggal 20. Nah, pancing dikit enggak apa. Ini sekitar 450 sampai 500 ekor. Ini hasil penyeritan yang pertama. Ukur berapa ini? Sekitar ukur 10 ini. Kalau ini udah remaja dan panen ini. Udah besar-besar. Biasa memang nggak pernah saya kasih pakan kalau pagi hari ya, jadi dia nggak terlalu nafsu makan. Saya ngasih makannya itu malam hari. Ayo kita lihat yuk yang bibitan yuk, kita pancing yuk. Nah, yang kecil ini kecil ukur 78 ini kemarin itu tak timbang ada 8 dan 5 kilo. Berarti sekitar 13 kilo ini. Nah, kalau per kilo isi 200 ya, 13 kali 200 itu sekitar 2600. Ya 2500 ekoran lah ini di sini ini. Di satu kolam ukur 1 kali 2 kali setengah meter. Nanti insya Allah 2 minggu lagi saya serit lagi. Besar lagi taruh di tong sana. Nah, tongnya ini tidak terlalu banyak isinya loh. Nanti paling isi cuma 50 ekor.